Ini kebetulan saya lakukan software ini, kebetulan banyak masyarakat yang tidak mengerti soal ada tanggung jawab perusahaan untuk masyarakat, terkhusus masyarakat di sekitarnya. Sepertinya kemarin saya lakukan RDP di daerah Biringkanaya. Banyak masyarakat tidak ngerti karena ada depo Pertamina di sana yang keluar masuk di jalanan tersebut, sehingga masyarakat memprotes. Alhamdulillah kami bisa mediasi masyarakat maupun perusahaan, dan alhamdulillah masyarakat mendapatkan banyak bantuan dari adanya CSR ini. Kebetulan hari ini saya melakukan sosialisasi Perda nomor 2 2016 soal tanggung jawab sosial perusahaan. Inilah harus disampaikan kepada masyarakat biar masyarakat tahu apa ada tanggung jawab sendirinya perusahaan untuk masyarakat. Dan ini kebetulan ruang lingkup dari usaha dari perusahaan ini harus memang mengetahui bagaimana manfaatnya perusahaan itu kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Harapannya mungkin, Kak? Harapannya kepada perusahaan, terkhusus perusahaan-perusahaan besar, kiranya nggak usah ditanya, nggak usah diberitahukan kepada tanggung jawab dia kepada masyarakat, langsung memberikanlah. Ini kan rata-rata hampir hanya saya lihat ini banyak perusahaan juga menutup diri, padahal kebetulan juga banyak perusahaan yang betul-betul mendapatkan hasil dari perusahaan tersebut dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya.